boys, sekarang kita udah nyampe lagi di tempatnya Kreatif Otomotif. Cuman ini beda ya. Kalau tadi kita ke tempat kalau orang bilang itu dapur kotor ya kan, di mana ngelas-ngelas apa segala macam. Nah, ini sekarang kita ada di dapur bersihnya, boy. Di sini ada tempat cucinya, ada coating, detailing, ada banyak lah. Ya, kita langsung tanya aja ya. Yang pasti sama ownernya langsung. Halo, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Gila, loncat kita ke sini. Gimana? Om, kalau ini apa di sini, Om? Nah, ini di sini tadi itu dapur bersih. Dapur bersih ya? Dapur bersih. Jadi mobil yang udah siap, finishing, detailingnya kita di sini. Oh, biar nggak kecampur ya? Biar nggak kecampur. Karena namanya detailing kan, kita harus clear area ya. Di situ banyak nanti debu epoxy, debu cat, segala macam. Kalau di sini emang terpisah tempatnya, terus kita ada ruangan tersendiri. Yes. Jadi bisa lebih maksimal lah. Nggak ada ini ya, apa namanya, overspray. Nggak ada overspray, gitu-gitu. Lebih clean lah. Dan di sini mata gue lebih dimanjakan, boy. Kalau tadi kita ngelihat masih mobil-mobil bahan, ya kan, sekarang kita langsung lihat mobil-mobil yang udah jadi, yang sudah dimodif sama Kreatif Otomotif. Ya, benar sekali. Ya kan? Langsung aja kita jalan-jalan kali. Boleh. Mau yang mana? Depan dulu. Depan ada depan satu. Jadi kita ke depan dulu aja. Terselip satu di depan tuh. Terselip satu di depan ya. Nih lagi ada yang cuci mobil tuh. Velgnya HSR. Velgnya HSR tuh. Ini SLK, SLK. S apa C? SLK 200. SLK. SLK 200. Bukan CLK, SLK. Platnya tapi B, boy. Ambil Jakarta dulu emang. Nih dibangun juga udah lama banget, 2018 apa 17 ini. Kalau Kreatif Crew ini apa? Nah, jadi ada kayak perkumpulan teman-teman sesama bengkel. Apapun lo komunitasnya, mau PKCI, IKC, Connection, One Way, segala macem. Tapi kalau yang ada stiker Kreatif Crew itu berarti dari bengkel kreatifnya. Dari crew. Ini? Crew bengkel. Ibaratnya hasil pengerjaan dari bengkel ini, iya, otomotif. Benar. Oke. Ini apa aja yang dikerjain semuanya? Ini full nih, white body semua, custom made semuanya, splitter depan, wing, velg, air sus dipusar pake. Memang full custom made aja ini semuanya. Repaint tadinya warna biru, sekarang merah. Ini kalau repaint kayak gini tuh tinggal ganti STNK doang kan ya? Tinggal ganti STNK aja. Oh, oke. Kasian, kesiram kameramen gua. Coba kita lihat tuh, boy. Ya kan? Ini udah jadinya, cuman kayaknya masih rada kotor. Kotor? Belum dicuci. Belum dicuci nih. Tuh, debunya tebal. Tapi cat udah 3 tahun masih begini hasilnya. 3 tahun? 3 tahun, 2018. Berarti iya, 3 tahun. Cukup awet ya? Cukup awet. Apa emang karena mobilnya jarang keluar? Mobilnya dibilang jarang keluar ada aja, tapi memang nggak se-mobile harian terus pakai lah. Nggak se-ekstrim mobil operasional ya? Nggak operasional ya, tapi seminggu sih 2-3 kali ada jalan. Ini kesini lagi mau di salon lagi nih. Bocorin dong. Berapa waktunya? Estimasi aja. Estimasi waktu. Pengerjaan begini, paling lama 2-3 bulan. Waktu. Oh. Waktu. Waktunya berapa ya? Lumayan lah. Dapat mobil apa kira-kira? Dapat Brio kayaknya. Dapat Brio? Kecil lah. Ya, nggak mahal. Kreatif nggak mahal kok. Seharga, ntar dulu, seharga Brio apa dulu nih? Brio yang udah dimodif apa Brio standar? Brio standar. Oh, Brio standar. Ya, murah lah. Murah, velg, air sus. Audio, interior, body. Ih, mahalan Obri. Obri aja dapat 1,5 Brio. Iya ya. 1,5 Brio ya. Murah juga ya. Eh, kita lihat mobil selanjutnya, boy. Ini selanjutnya. Nah, ini. Ini gue tahu nih. Ini tahu nih. Harus tahu nih. Ini M46. Ini M46. Body kitnya udah ganti M3, splitternya M-Tech. Ductile-nya udah M juga. Sorry, mau nanya. Ya. Part number apa fiber? Enggak, plastik import Taiwan. Bukan fiber, bukan part number. Jadi ini enggak tahu ya. Banyak orang yang memandang lu kalau misalnya beli barang enggak part number tuh jelek. Nih, itu baik-baik aja. Enggak keren, enggak cool. Jadi banyak orang yang bilang kalau kita pakai barang yang nggak part number itu tuh katanya nggak keren lah, nggak juga fiber sih. Atau ini fiber juga kalau cetakannya bagus, why not? Kalau mau lihat ST86 kuning yang ada di Instagram saya itu semua fiber kok, semua presisi. Balik lagi kita yang ngerjainnya sebenarnya, kita fittingnya gimana, bagus-bagus aja.
Ini mobil pakai Aria nih karena lu bilang mau liput baru datang nih mobilnya. Ini antar lintas kota, antar lintas antar kota, dalam kota. Keluar Pekanbaru ini. Keluar Pekanbaru. Kondisi begini, Airsus, velg HSR, BBK udah dimodif. Kalau lihat video-videonya ntar Instagramnya ada, di Instagram saya juga ada. Sama Mercy saya tuh barengan kita ke Bukit Tinggi jalan bareng berdua. Konvoy. Kalau udah capek dalam kota nggak usah ditanya, emang mobil operasional. Berani ya. Tuh, modif asal benar, modif asal benar. Lu bisa pakai mobilnya. Kalau modif nggak benar ya nggak bisa dipakai. Duit aja yang keluar, ngapain? Ini kata kunci baru yang mungkin akan gue pakai ke depannya. Kalau modif benar, gimana tadi, Bang? Kalau modifnya benar, lu bisa pakai mobilnya sepuasnya. Nah. Buktinya Obri benar kan modifnya? Insya Allah. Udah dari Jawa sampai Sumatera, Riau udah, pertengahan Sumatera. Iya. Bakal lanjut lagi ke ujung Sumatera, iya. Balik lagi. Harusnya aman, karena modifnya benar. Insya Allah. Okay. Jadi modif benar itu nggak mesti mahal. Nggak mesti mahal. Ya, nggak mesti lu beli body kit nih, misalnya kayak BMW kan terkenal dengan MTEK kan? Iya, MTEK part number nomor 10 juta bro. Itu dia. Sedangkan kalau kita bandingin sama yang Fiber, mungkin Fiber itu body kit satu set ini paling ya, paling sekitar 6 juta. Iya, mentahan segitu ya, kan. Mentah itu 5-6 juta lah paling. Yang ini yang plastik import Taiwan juga harganya cuma 10-12 juta, nggak mahal. Masih di bawah harga ininya ya? Masih di bawah harga yang part number. Part number udah beli second. Ya nggak? Bekas, harganya bisa berapa kali? 40-50 ada kali ya? Wah, ini panutan boy. Yang nggak melulu harus, wah nggak, lu harus pakai ini. Nggak, lu harus pakai yang ori, lu harus pakai ini. Dengan 50 juta tadi, beli body kit yang import 10 juta atau yang fiber, kita bilang kan. Sisanya udah bisa repaint ya. Mobilnya. Full body lagi. Full body lagi. Iya. Bukan cuma ngecat bumpernya doang. Iya. Tapi sebody-bodynya. Sebody-bodynya. Udah bisa nambahin action karbon-karbonnya. Yes, betul. Ya kan? Nah ini juga kebetulan velg ini custom. Custom? Custom di kita, Forge. Jadi Bang Harpit ini request ke kita nih. Ya ini tupis ya? Tupis. Baru-baru HSR ngeluarin ya. Yes. Tuh gitu gua lihat. Sekitar 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu ya, benar. Jadi kalau misalkan kalian tanya sejak kapan HSR ngeluarin Forge, itu sebenarnya udah lama. Tapi memang kita nggak pernah gembor-gembor. Ya. Baru sekarang inilah kita gembor-gembor. Nah kita ini salah Forge. Satu juga membuktikan kalau HSR ini nggak kalah saing dengan velg-velg brand Jepang ataupun USA yang lagi rame. Dan harganya bisa di bawah mereka gitu loh. Yes. Model kita bisa desain sendiri. Betul. Ya kan? Kualitas ini di mobil udah ngebuktiin. Dalam kota harian, luar kota, tol dengan kecepatan tinggi segala macem, aman. Velgnya HSR. Jadi jangan lihat, oh HSR. Kan nggak selalu, maksudnya kan HSR ada yang murahnya, ada yang maksudnya dalam arti kata yang ada kelas, seharga, ada kelas-kelasnya. Nah HSR Wheel Force ini menurut saya sih cukup menarik ya, dari segi harga yang tidak semahal kompetitornya, tapi kualitasnya bisa nyamain. Oke. Okay. Kualitasnya bisa nyamain, jadi kedepannya kayaknya bakal banyak nih HSR Pekanbaru nih. Yang forgetnya, jadi yang pecinta yang ngomongnya, gua mau ori gitu, tapi kadang yang gak tahu ori itu apa gitu. Menarik sekali. Iya gak? Nah, ntar kita bisa buktiin, mau lu tuh bisa kita... Iya. Impian ori itu bisa kita masukin di sini. Benar. Gitu. Nanti kita bakal ngomongin velg Forge ya dengan orinya itu sama Bang Harpit di video selanjutnya deh. Siap. Oke, Bang, kita lanjutin. Ini berapa, Bang? Apa aja yang dikerjain ini? Body kit. Ya, body kit. Kayak ini coba kita tuntas habis dulu ya. Body kit. Body kit 10 juta. Ya enggak? Ini dibuka terang-terangan nih. Terang-terangan nih. Terang-terangan. Oke. Okay. Terang-terangan. Body kit 10 juta. Ya, Airsus 22 juta. Airsus 22 berarti 32 juta. Oke, okay, manajemennya pakai Airlift seharga 28 jutaan lah. Berarti 60 juta. Repaint 15 juta. 75 juta. Oke, velg HSR yang ke 45-an ya. 45-an. 75, 45, 110. 110? Iya. 75, 45. 120. 120? 120 juta. Ada teman gue yang jago ngitung itu main gaplek kemarin. BBK-nya pakai Altec 8 pot, 6 pot. Ini kemarin kebetulan dapatnya yang second kurang lebih di angka 30 sepasang. 30 sepasang? 28 atau 30 pas ya. Oke, berarti sudah 150. 150 juta, sunroof bebas tuh kurang lebih di angka, dulu tuh belinya 13 jutaan ya kalau salah. Sama pasang 15 kali ya? 15 lah kita cerita. Oke, 150 tambah 15, 165. 165, setir udah pakai yang M3-nya. Oke. Itu berapa ya kemarin, 7 juta? 7 juta ya? Ya, sekitar itu. 165 berarti 172. Ya, 172. Spion. Spion, lupa saya harga berapa, 2 juta atau 3 jutaan deh. Oke, 172, hitung aja 3 juta, 175. 175, fender fan. Fender fan juga 1 juta sekian atau 2 jutaan. Ya, oke, 100. kita hitung bonus aja. Bonus. Hitung bonus aja. Udah beres. Interior nggak ada yang dirubah? Nggak ada.
cuman karbon-karbon panel lah kita hitung aja semua yang karbon-karbon, lip-lip segala macam 10 juta lah. Oke, 185 ya. Bagian mesin standar. Mesin standar. 46318. 318i 2004. 185 di luar mobil, di luar mobil. Tapi jadi begini mobilnya. Jadi begini mobilnya. Nah, menurut kalian worth it apa enggak? Ya. Beli mobil ini mungkin kalau sekarang pasarannya 60-70. Lebih lah, 2004 masih 80-100 kali ya. Iya, hitung deh, mahal-mahalnya 100 ya. Iya, benar. 100 sama modifnya 185, jadi 280 juta tapi dapat mobil kayak gini. Tongkrongannya kayak begini. Nih, lihat nih. Kucing juga nggak bisa tidur. Mau tidur di mana dia? Ya kan? Kalian nih jawab, worth it atau enggak? Kita lihat mobil selanjutnya, Pak. Ayo. Nah, kalau ini... enggak, yang ini punya lu ya, Mas ya? Ya, ini yang punya saya ini. Ini juga ini habis apa nih? Dari Padang nih. Nih. Customer dari Padang nih ya, berarti luar kota nih. Fitra tuh yang baru tuh. Yes, benar. Ya enggak. Kemarin gua jadi driver ini, gua jadi penumpangnya. Jadi penumpang ya? Iya. Nyaman banget ya? Enggak sih, soalnya enggak jalan. Gua bikin TikTok sama dia kemarin. Iya. Nah, ini W221 kita pergantiannya pakai body kit yang AMG-nya complete keliling. Sorry. Part number atau fiber? Enggak. Plastik. Plastik Taiwan New import juga. Oke. Terus Air susnya kan standarnya udah air suspension kan. Uh-huh. Ini kita ganti air suspension yang kit ball on-nya dia. Berarti ya, kit itu coilover? Coilover bag. Coilover bag plus manajemen. Berapa itu? Itu kurang lebih di angka 45-50. Udah sama manajemen ya? Udah sama komplit. 50 juta tuh udah rapi. Udah rapi. Bodinya? Bodinya gak ada. Cuman body kit doang. Bumper? Iya, body kit, bumper depan, set skirt, bumper belakang. Sama tailpipe-nya yang AMG. Udah. Oh, ganti itu doang? Iya. Berarti total habis 70-80 ya? Kurang lebih 70-80, harga mobilnya kita bilangnya 3,5. Berarti 420 juta. 420 juta. Masih mahal Innova Reborn Venturer, bro. Bener lagi. Tapi lu udah pakai mobil presiden. Mercy, S-Class lo. S-Class lagi. Tuh, Bo ya, jadi pemilihan mobil itu banyak banget sebenarnya ya. Jadi mobil itu bukan cuma 1-2 doang, banyak banget. Balik ya kayak cerita gua tadi kan. Iya. Yeah. Basic mobil itu bisa menentukan, mempengaruhi ya hasil akhir dari modifikasi. Nah, jadi ya kalau misalnya mau dari segi mobil, look dan kenyamanan. Karena gini, gue sendiri pun pernah mengatakan bersabda lah. Mm-mm. Ya kalau misalnya kalian mau modif mobil, lihat aja kalian pakai mobil apa. Betul. Carilah dari situ maunya bikin apa segala macam. Intinya kalau menurut gue modifikasi itu ada dua aliran doang. Betul. VIP sama racing. Betul. Dari situ baru banyak banget turunannya. Ya, turunannya. Tapi setelah ngobrol sama Bang Arpit, menurut gue, ya setiap mobil itu emang udah ada jiwanya gitu, udah loh, udah ada soul-nya, kita tinggal ngikutin aja. Bener. Contohnya kayak gini, S-Class ini kan jatuhnya udah mewah banget. Iya kan. Coba kita bikin, pasangin gulling door gitu. Nah itu dia. Hah? Terus kita pasangin. Tapi dapat duit dong gue bikin gulling door-nya. Dapat, bagi lah. Ya, kan? Hah? Cuman kan gue gak mau kerjain, nyeleneh. Jadi intinya, kalau emang kalian mau suka modifikasi mobil, lagi nyari mobil, banyak kok mobil-mobil second yang murah. Iya, khususnya contohnya mobil premium sekarang ya, harganya ya jatuh-jatuh. Atau kalau misalnya nggak mau premium, yang di bawah 50 juta tuh banyak. Banyak. Ya kan, benar, tinggal benar direstorasi apa segala macam, kalian bisa dapat mobil yang keren, ya kan, udah dimodifikasi dibanding beli mobil yang second tapi masih standar gitu. Jadi, ya, pilihan sih. Bikin mobil jazz, modif pol-polan ekstrim, habis 500 juta misalnya gitu loh. Ketemu mobil begini, yang ya secara kontes piala dapat piala sih, tapi gue cuma pengen tanya sama orang itu, dapat piala nggak di hatinya? Ya nggak, lu dapat piala di rumah. Dalam lo kata lu. Dapat piala, yeah, karena semua barang lu jijelin, semua sektor lu penuhin, tapi yes, lu dapat piala nggak di hati apa? Lu ribet pakai mobilnya. Iya, yeah, lu happy nggak pakai mobilnya? Lu happy nggak? Lu happy ngebangunnya bener, lu happy. Hmm. Lu eksis, lu dapat piala gitu. Cuman yang sekarang gue pertanyain, lu di hati lu dapat piala nggak? Bener lu banget. Lu nikmatin nggak? Bener gitu banget. Seperti konsep gua, modifikasi itu selera dan kebutuhan. Betul. Ya, betul sekali. Jangan lu jangan keluar duit 100 juta nanya dapat pialanya apa gitu. Yang penting di hati, Boy. Lu puas mau bayar berapapun selesai. Piala 100.000 dapat kok. Iya, bener ya. Di pramuka begini. Oke, next. Ini kalau ini mobilnya Bang Harpit sendiri nih. Tunggangan sehari-hari nih mengantar kita dalam kota dan luar kota ini. Ini mobil operasional. Ini sorry, ini Mercy menurut gua mewah ya kan. Kalau gua bawa ini, sorry tuh saya, gua bakal pelan-pelan bawanya. Ya kan? Ini enggak. Tadi gua kesini naik mobil dia, udah kayak bawa Avanza, Boy. Belok main belok, gas main gas aja, motor kena gini motor masuk segala macam. Gila, gua bilang mobil kayak gini dibikin kayak bawa Avanza. Tapi nyaman enggak? Nyaman. Nyaman kan? Iya benar. Gua jujur, gua kan emang bukan pengguna Airsus. Ya. Gua lebih suka coilover. Ya. Cuman gua pernah pakai Airsus kemarin di salah satu mobil project car kita.
Ya agak keras sih memang. Sama ini? Jauh. Nah, gitu. Berarti besok kalau pasang Versus kita aja kirim mobilnya. Oke. Diskon ya bang. Aman. Aman. Kalau ini banyak nggak perubahannya? Nggak, ini gue mau tanya body kit, kaki doang dah. Oke. Cukup. Kita lanjut. Ini nggak usah kita kasih tanya lah budgetnya lah. Ya. Karena itu udah budget dapur umum, dapur sendiri itu. Wuh, ini dia boy, ya kan? Ini dua mobil ini salah satu juga maskot maskot kita untuk kontes modifikasi ya. Di sampai ini udah sampai kancah nasional. Dua ini udah sampai nasional. Ya, soalnya terakhir dua ini ini dulu pernah menang juara satu Brio Tuning Contest Taman Anggrek 2017, 2018 kan Honda Tuning batal tuh. Ya. Mainnya di Black Auto Battle final. 2018 Brio ini sama Akot ini. Juara berapa ini? Ini first runner up juara 2. Juara 2 ini? Ini kalau enggak salah urutan keempat. Ini basicnya Honda Brio 2014 pertama. Brio keluar. Ini, Brio ketabrak truk, Brio Satya. Ketabrak truk. Belakangnya ya. Kan lurus. Iya, betul. Yuk, coba kita ulas ya. Ini habisnya berapa nih, Bang? Bikin gini. Waduh, kalau ini pol-polan sih ini. Mesin udah K24. Waduh. K24 biasa tapi? RBB sama yang tadi. Oh sama yang tadi? Iya. Oke. Joknya udah pakai yang Type R ya kan? Recaro ya? Recaro. Recaro yang Type R. R. Ya, originalnya DC5. Yes. Originalnya Civic Type R. Belakangnya ada full audio, ada DJ segala macem. Jadi gimana konsepnya ini? Racing tapi ada audionya juga? Ini street racing. Nah aliran street racing ini pertama kali keluar tuh semenjak ada film Fast and Furious. Oh, jadi Fast and Furious. Jadi itu... dulu tuh aliran tuh lebih ke tiga, extreme, racing, elegan. Oh, ada tiga berarti. Tiga. Sebenernya. Nah, si racing ini pecah ke street racing. Ya, turunan lah turunannya. Ya, turunannya. Kalau extreme ini apa bang? Extreme ini yang maksudnya kayak udah bodinya, jadi basic mobil kita udah nggak tahu apa, full custom made. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi kalau kalau ini tuh ke street racing tuh kenapa mobil? Jadi aliran racing sekarang. Bergaya racing, jadi satu pun piranti audio tuh nggak boleh. Ya yes. Gimana nya mobil balap sebenarnya? Iya, yeah. Ya audio knalpot. Street racing, bergaya mobil racing, tapi mobil jalan racing jalanan. Kayak mobil tongkrongan Fast Furious gitu. Yang audionya pun jadi juga bisa. Jadi ada entertainment di situ. Oh. Tapi lu boleh, mesin hajar spek yang keren. Mobilnya kenceng sih emang, tapi ada entertainmentnya. Jadi okay. Itu pecahan racing. Jadi makanya sekarang kayak aliran kontes tuh kayaknya ada 4. Extreme, elegan, street racing, sama racing. Jadi street racing ini sebenarnya udah keluar dari racing sendiri? Iya. Apa turunan? Turunan. Enggak, justru keluar. Karena kalau racing, mobil off-road juga maksudnya ke racing. Iya, benar. Iya enggak? Iya. Mobil rally maksudnya ke racing. Benar. Iya enggak? Kalau street racing? Mobil touring, mobil drift itu maksudnya ke racing. Kalau street racing, ya apapun mobilnya, cuman lu entertainment-nya ada. Oh, perbedaan antara racing sama street racing itu berarti paling di situ ya? Paling ketara di sektor audio sih emang. Kalau street racing itu boleh menambahkan fitur entertainment audio. Iya, benar sekali. Wah, ilmu baru lagi, boy. lu nggak rugi lo nonton ini. Jadi kira-kira berapa habisnya nih? Ini sampai pakai nos di situ. Itu aktif nggak? Aktif. Bisa berapa bom, ya? Boy. Itu ada nosnya di situ, boy. 400-an lebih kali ya? Modifnya aja? Iya. Ya velgnya gue korbanin 2 set ini. Velgnya dari 2 set lo jadiin satu? Resmi semua LMT ini aslinya tuh 2 piece, ini sekarang 3 piece. Jadi gue cuma ambil face-nya doang, gue ambil velg 3 piece yang lain, buka, face-nya dipasangin ke 3 piece, jadi velgnya jadi 3 piece. Berarti ini lipsnya, lips sama face udah bukan ini? Bukan. Oh, waduh. Wuh, mantap. Kalau yang ini Honda, jujur? Honda Accord 2004. Ini kalau, ininya gue suka banget sih, kayu ya. Kayu. Kok bisa sih lo kepikiran bikin konsep kayak gini? Wood itu lebih... kesannya pasti kayak mobil-mobil VIP dan yes. Elegan dan aliran mobilnya elegan. Tadinya awalnya dasarnya gue cuma pengen bikin cup mesin doang, tapi setelah gue cobain kayaknya keren, gue beraniin diri bikin full body. Cuman sampai hari ini semua orang sih bilang keren, yeah. Belum ada yang bilang nyeleneh atau apa. Dan rasa gue dari mobil airbrush yang gue bangun, satu-satunya mobil ini yang gak ngebosenin. Karena airbrush kan identik kita pertama lihat keren gitu. Tapi lama-lama bosen pasti karena ya, rame kan. Bukan jelek ya, bukan jelek, bosen. Bosen. Nah, ini tuh enggak ngebosenin. Ini juga di 2018 dan 2017 sama 18. Jadi ini tahun. Dia seumuran lah ya berdua nih. Seumuran. Duluan jadi ini malahan. Ini habisnya kira-kira berapa? Ini pasti lebih ini ya. Lebih. Lebih. Soalnya
dengar-dengar ini buka pintu, buka kap segala macam itu udah menggunakan Android. Ini semuanya Android system, udah motor system, jok depan udah pakai yang BMW seri 3 yang coupe. Jok belakang dan jok depan udah ditanamin semua alat pijit. Jadi lu bisa pijit di mobil ini. Pintu duanya udah suicide door juga. Jadi pilar B udah hilang. Enggak ada pilar B. Pilar B enggak ada. Ini kalau dibuka ini udah plong semuanya. Oh iya ya, udah enggak ada. Jadi kalau dibuka gini, plong ya benar. Gini ya? Iya. Waduh. Bagasinya juga ada belah dua, atasnya entertainment, bawahnya DJ turntable. DJ. Duh, pusing gua. Jadi ya balik lagi biarpun kita bikin mobil elegan sampai ekstrim bukanya segala macam. Kalau di belah dua mau ditaruh apa sih di bawah nih? Kalau di belah dua apa gunanya? Bener. Jadi gue atasnya letakin speaker, TV kecil, bawahnya DJ turntable. Jadi kayak lu lagi nge-DJ, dengerin musiknya langsung di depan. Ada fungsinya semuanya. Modifikasi itu harus berfungsi. Harus ya. Kreatif kita. Jadi jangan sampai lu bikin sesuatu di mobil lu dan gak ada gunanya. Gak ada gunanya buat apa? Buat ngambilin duit orang. Saya kasihan dong. Cari cuan itu harus kasih feedback juga. Bener. Oke, selanjutnya nih. Kayaknya terakhir nih. Iya, terakhir. Iya. Ini Hyundai apa nih? Jujur aja gue gak tahu nih Hyundai apa nih. Hyundai Seburon ya. Ada yang bilang Hyundai Coupe. Ada yang bilang Hyundai Tuscany. Ya, ya memang ini mobil tahun 2000. Hyundai Coupe tahun 2000. Gue belum pernah lihat sih. Udah hampir punah sih ini mobil bro. Tapi ini masih ada di sini? Masih hidup? Ini Pekanbaru juga bisa dihitung pakai jari. Ada berapa bijinya? Paling ada 2-3 unit Pekanbaru. 2 unit mungkin kayaknya cuman. Oke, dan ini kayaknya banyak juga yang dikerjain ini ya? Ini semua custom dari mulai bumper depan, white body, bumper belakang, diffuser, repaint. Karbon, full karbon semua. Velgnya udah pakai OZ, lebar 10,5-11,5, ET-nya minus, makanya celongnya begini. Ini 10,5-11,5 nih, ring 17. Habis berapa ya? Air suspension, cepek lebih ya bro. Velgnya lumayan, velgnya bekasnya udah 30 lebih. Cepek lebih dong? Iya, nggak sampai 200. Waduh. Murah-murah di kreatif. Kayaknya Obri terlalu mahal modifnya. Oh enggak juga lah, tapi kan kita semuanya berfungsi. Iya benar. Gak mau kalah. Pembelaan diri ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol, berapa sih budget yang harus disiapin kalau kita mau modif? Tergantung part yang mau dipakai. Oke. Itu yang pertama. Tergantung konsepnya mau seperti apa. Gak perlu kok modif tuh harus 100 juta gitu. Kayak Mercy aja bumper tuh cuma berapa sih keliling 18 jutaan. Nah, velgnya lo mau pakai apa? Velg kan macam-macam dari harga 8 juta ada sampai 80 juta bahkan 100 juta lebih. Iya. Audio lagi itu juga nggak ada batasannya. Benar. Dari ya kan? 10 juta sampai 100 sampai 300 sampai 500 juta juga ada. Air suspension juga gitu dari 20 jutaan sampai yang 70 jutaan. Tergantung mau di mana. Yang penting selagi kerjanya di kreatif, pemasangan yang benar pasti aman. Itu kunci terakhirnya boy. Yeah. Selama masangnya di kreatif, selama masangnya benar, aman, awet, bisa bertahan bertahun-tahun. Kayak mobil saya itu mobil tempur. Iya. Yeah. Gila, Mercy dibawa ke Avanza. Gue kalau disuruh bawa itu jujur, pasti gue pelan-pelan. Aman kok bro, ngapain pelan-pelan? Iya, cuma takut keserot aja kayak tadi, keserot gitu. Kurang tinggi dikit. Yeah. Kan pengennya jalannya cantik juga, tutup ceper. Itu tuh. Itu, makanya harus pakai air suspension baru ini. Wah, ini racun lagi. Oke lah boy, segituin dulu dah. Siap. Daripada gue racunin lagi. Thank you, udah datang. Bang Harpit, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin jaya selalu kreatif otomotif. Amin. Ditunggu juga orderan velg custom selanjutnya. Ditunggu aja, kita collab ya. Dan kita bakal bikin sesuatu nanti bareng HSR sama kreatif otomotif. Siap. Segitu dulu, gue Aldi Resendu Diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.